Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga keadaan sehat. Seperti biasa, hari ini kita akan memperhatikan tentang Z Wasleep. Ada tugas sebelumnya, kita sudah menginstal, kita sudah masukkan. Nah, sekarang kita akan menggunakan Z itu menggunakan proxy lokal. Bagaimana caranya? Mari kita ikutin. Pertama, kita buka di Zoom. Nah, alas ya. Untuk menghubungkan wasit ini pilih nol ya, wasit untuk menghubungkan dengan browser maka kita harus setting dulu setting network lagi network setting gunakan manual proxy. Tapi sebelum itu kita periksa dulu port kita ada di berapa, ini kan 80 dan dulu kita sesuaikan dengan port komputer kita dengan kita masuk dulu ini yang kita lanjutkan ya. Next step NLP. Nah, di sini kita lihat localhost portnya 8080 berarti sudah sesuai dengan ini localhost portnya 8080 lalu oke okay. Pilih manual oke okay. Lalu setelah kita setting sekarang kita buka mesinnya. Mesin yang akan kita berikan market adalah yang 02.168 satu sembilan tujuh ini ya teman-teman kita lihat result-nya nah, kita dulu pilih proxy dulu kita save. Nah, kalau proxy-nya 80-80. Oke. Okay. Nah, ya, please. Kita oke-kan dulu. Ya. Nah, insya Allah kalau ini udah terhubung dengan kalau kita buka ini. Ya, di sini sudah tercapture. Oke. Sudah ada. Kita buka webbot. Kita buka yang lain. Seperti. Misalnya. Kita buka. Di pulak. Kita lihat nah, sudah dua CPU terbuka, network juga terbuka. Lalu kita sekarang login di DVLA. User admin password. Nah, kita lihat water chapter di sini. Nah, sudah login misalnya admin, passwordnya admin. Udah tercapture ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuka beberapa kolom misalnya XSS misalnya kita ketikkan teguh ya. Kita disini kan di webnya merespon dengan hal teguh.
sesuai dengan yang menentukan oleh penerawan musuh negara dalam. Kita lihat probabilitasnya sudah tercapture juga, atau kita buka lagi di sini terus ke injection user ID bisa ada satu atau dua. Kita lihat GZ. Nah, sekarang juga sudah muncul get. Nah, sudah ada, sudah tercapture. Nah, sekarang langkah selanjutnya, ketika kita sudah bisa mengcapture dengan personal proxy, nah, maka yang ini kita akan break satu ya, yang gap ini, klik kanan, lalu break. Location-nya biar next juga, lalu kita set. Maka akan menunjuk tombol di sini breakpoint di bawahnya ini. Nah, maka apa yang akan kita capture di yang ini, nah, yang di yang ini, yang di reflect, nah, dia akan tercapture. Nanti kita tinggal tekan ini aja, submit end step atau submit and continue titik point. Nah, misalnya kita klik, kita ke sini, misalnya kita tekuskan, misalnya pada group. Maka dia akan dilempar ke Z. Ini sini Z-nya dengan nama Teguh. Harusnya di website-nya juga tampil nama Teguh. Tapi dengan personal proxy ini kita bisa mencegah mencegah pengisian namanya dengan bisa kita ganti. Lalu sini berikan ya teman-teman. Lalu kita submit satu kali, dua sudah mensubmit ke web yang tadi, habis submit lagi sudah berhenti. Kita lihat, maka di sini yang muncul bukan Teguh, tapi yang muncul adalah Gunawan. Jadi kita di sini apa namanya dihalangi gitu ya. Coba kita coba lagi. Misal kita yang Ahmad. Misalnya Afrika kan keluar Ahmad. Nah, di sini sudah aman. Kita ganti. Misalnya Ridwan. Maka yang akan keluar nanti ini Ridwan. Kita break. Break. Dan kalau Ridwan itu mengingat ya bagaimana cara mencegah data melalui Z menggunakan personal proxy. Oh, ini saya kira cukup teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung dan juga menonton channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di bawah, dan silahkan teman-teman juga ikut di Telegram saya, meskipun warahmatullahi wabarakatuh.